Latihan bersama, maksud dari latihan bersama ini dilaksanakan agar kita menjalin suatu kerjasama dalam kegiatan latihan dan juga saling melihat bagaimana perkembangan taktik kita di lapangan. Kemudian dilihat dari medan yang kita hadapi seperti apa, aplikasi dari training ini. Sebetulnya pada prinsipnya untuk kegiatan dalam latihan materi sama, cuma diharapkan di sini ada 7 orang dan terbaik mereka itu dari expertnya, dari para komandan-komandan satuannya sebetulnya. Kita di sini di samping para komandan-komandan satuan ada juga para prajuritnya. Kita karena kita perlukan, kita mau ngambil pengalaman dan aplikasi di berbagai medan yang mereka pernah hadapi dengan medan kita.